'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman Sobi? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan peternakannya tambah maju dan sukses, amin. Oke teman-teman, jadi tema sharing kali ini yaitu tentang ayam usia 3 bulan sampai usia masuk masa rawatan itu bagus dipok ataukah diumbar lepas liarkan. Kali ini saya akan bercerita berdasarkan pengalaman saya sendiri dalam merawat ayam usia 3 bulanan sampai masuk masa rawatan yang diumbar atau di full box. Jadi baik ayam yang diumbar lepas liarkan ataupun di full box dalam kandang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, yaitu diantara lain. Satu, jika ayam dilepas liarkan ataupun diumbar dari usia 3 bulanan sampai masuk tahap ayam rawatan, yaitu biasanya si ayam sangat lincah. Karena ayam biasa bergerak bebas kemanapun dia mau dan otomatis otot akan terbentuk dengan sendirinya. Dan ayam bebas mematuk atau memakan apapun yang dia jumpai, baik pun serangga, dedaunan, batu-batu kecil. Dimana batu kecil ini juga sangat bermanfaat dalam proses pencernaan pada si ayam tersebut. Namun seringkali ayam juga mematuk karet gelang. Nah inilah yang sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan ayam jadi metong. Namun jika ayam diumbar lepas liarkan, biasanya akan lambat dalam segi pertumbuhan pada ayam. Dan bulu pun ikut lambat tumbuh karena biasanya dipatuk oleh teman seumurannya. Tapi dari segi napas tentunya ayam sangat bagus karena ayam terbiasa bergerak sangat bebas. Dan untuk masalah mental pada si ayam yang saya amati biasanya kurang bagus. Apalagi bila diumbar tercampur dengan ayam yang lebih tua ataupun pacekannya sendiri. Dua, yaitu jika ayam di full box dalam kandang dari usia 3 bulan sampai masuk masa rawatan. Yang saya alami, ayam akan cepat besar tentunya karena nutrisi terserap secara sempurna pada si ayam. Ayam biasanya akan menjadi gemuk dan bulu keriting sampai sangat gondrong. Tapi dari semua itu ternyata mempunyai beberapa kekurangan. Di antaranya kekurangannya adalah kaki pada ayam atau kuda-kuda biasanya gemetar ataupun sering disebut letoy. Karena diakibatkan kurangnya ruang gerak pada si ayam. Badan ayam jadi gemuk atau gendut, kebanyakan lemak. Dari segi napas, ayam akan sangat ngos-ngosan. Karena ayam kurang umbar dan olahraga. Dan nilai yang akan menjadi PR bagi perawat ayam tersebut. Jadi demikian sharing saya tentang ayam usia 3 bulan sampai masuk masa rawatan bagus diumbar atau di full box dalam kandang. Saya akhiri saja untuk video kali ini. Apabila ada penyampaian atau salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.